yang lalu saya sempat berkunjung ke Lebanon dalam rangka kunjungan kerja, dan saya berkesempatan untuk melakukan pertemuan dengan para peacekeepers Indonesia, termasuk diantaranya adalah para peacekeepers wanita Indonesia. Dalam isu perdamaian, upaya untuk menjaga perdamaian, ternyata wanita kontribusinya cukup besar. Mereka bekerja sebagai para dokter wanita yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada para wanita dan juga anak-anak. Dan mereka juga memerankan peran-peran lain yang sangat diperlukan untuk sebuah misi menjaga perdamaian dunia. Bulan yang lalu, bersama dengan Presiden Republik Indonesia, saya juga mengunjungi kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, di mana tim kemanusiaan Indonesia berada di lapangan memberikan bantuan kepada para pengungsi yang memerlukan pertolongan kesehatan. Dan di situ kembali, saya bertemu dengan para dokter-dokter wanita dan juga pegiat dan pekerja kemanusiaan wanita. Kenapa saya menceritakan dua hal tersebut? Karena terbukti bahwa wanita mampu berkontribusi di dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia. Dan wanita mampu berkontribusi di dalam isu kemanusiaan, membantu sesama manusia, tidak saja di negaranya sendiri, tetapi juga di wilayah-wilayah, termasuk di wilayah-wilayah konflik. Saya bangga menjadi wanita Indonesia, dan saya bangga terhadap wanita Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional.